Untuk kita meneruskan kemeriahan sambutan ulang tahun RTM yang ke-76 ini, kita akan terus saja bersama dengan rakan pelapor kita Nadir Nordin yang sudah pun bersedia di Wisma Radio pada ketika ini. Silakan Nadir Nordin. RTM, RTM, hari ini hari-hari RTM. Oi, semangat. Dan nama hari RTM ke-76, mestilah kita bawakan semangat. Terima kasih rakan tugas di studio, Munawar Azmi dan juga Syahida Arifin, sudi memberi saya bersiaran sekali lagi. Punyalah tunggu bila siaran saya. Tibalah masanya. Okey, baik. Sebentar saja tadi, telah pun kita saksikan ucapan perasmian yang telah disempurnakan oleh yang berbahagia, Dato' Seri Haji Muhammad bin Mentek, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, wakili yang berhormat Menkom, bersama tetamu. Selepas ini apa pula ceritanya, akan bergerak menuju ke Taman Wisma Radio untuk program Sedekat Jelajah Ramadan dengan menyertai aktiviti. Apakah aktiviti menarik yang akan kami bawakan? Aktiviti yang seterusnya adalah kacau bubur lambuk berserta acara penyerahan bakul makanan dan sumbangan banjir. Pasti ada di antara penonton-penonton ketika ini tidak sabar untuk menyaksikan. Sabar sebentar saja lagi akan kami bawakan. Dan saya suka untuk ingatkan anda semua, ayuh ramai-ramai keluarga Malaysia penyokong setia RTM, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Kerana apa? Bukan sahaja radio, program-program TV dan sudah semestinya berita yang benar, tepat dan sahih akan kami bawakan dengan hanya cara yang mudah, iaitu di hujung jari anda saja muat turun aplikasi RTM Klik. Dan untuk makluman juga, penyampaian sumbangan kepada 5 mangsa banjir warga kerja RTM, dan juga ada juga aspirasi kepada tetamu kehormat, iaitu tetamu yang diraikan pada hari ini. Untuk makluman anda, anda akan dapat saksikan adanya rumah kecil yang akan disinggahkan. Okey, baik. Sekarang ini kita akan terus bersama dengan rakan setugas lagi, Munawar Azmi dan juga Syahida Arifin, untuk mengikuti apakah perkembangan di sana pula. Silakan. Itulah antara perkara yang disampaikan oleh rakan pelapor kita, Nadir Nordin. Antaranya yang menjadi perhatian adalah perkembangan jelajah sempena bulan Ramadan, sepastinya untuk mengacau bubur lambuk. Itu sangat menarik untuk kita sampaikan kepada anda. Ya, bubur lambuk ini memberikan satu simbol keakraban, perpaduan sesama kita. Ya, mengacau bubur lambuk bersama-sama apabila ada program sebesar ini dianjurkan. Jadi kami bawakanlah kepada anda gambar dan bagaimana situasinya itu.